Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau sedulur semua. Apa kabar di hari ini? Hari lumayan cerah. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dan burung-burungnya juga sehat semua. Ini suara saya agak bindeng karena pilek. Nah, di video kali ini saya di dalam rumah aja karena di luar agak mendung. Nah, ini di sini di depan kita udah ada 3 burung yang sebelumnya udah sering saya review yang dua ini, tapi ini pendatang baru. Nanti kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ini yang kemarin. Yang kemarin ciblek gunung yang mandek bunyi, sekarang udah rajin bunyi karena di terapi. Dan sekarang udah mulai nggak takut orang. Saya curiganya kemarin itu dia mandek bunyi karena over birahi, dan sebentar kemarin ada rontok bulu, tapi saya pikir mau mabung, tapi ternyata enggak berhenti, enggak ada bulu rontok lagi. Nah, sekarang udah jinak-jinak lalat istilahnya. Terus udah bunyi nembak tapi belum kerekam ya. Nanti kalau udah rajin, udah gacor lagi, saya bikin video lagi. Nah, yang kita ke sebelah sini. Nah, di sini ada, kalau istilah sini, kemarin saya bilang cilongo atau teledekan, teledekan gunung. Tuh. Ini punya saya yang udah kemarin, yang udah lama. Udah rapih bulunya. Tapi anteng banget nih, kelewat anteng nih burungnya. Tuh. Kayak nggak ada gairah hidup. Anteng aja. Nah, sementara ini pendatang barunya kita lihat. Ini adalah teledekan gunung betina. Nah, ya, kita lihat bedanya ya. Kalau teledekan gunung atau cilongo jantan seperti ini, warna lebih tegas. Kita lihat dari samping. Ya. Tuh. Warna biru, birunya lebih terang. Terus biru dibanding betinanya lebih tegas. Dadanya juga coklat bata. Di bawah di perutnya warnanya putih. Terus body besar, montok lah. Nah, di bawah paruhnya itu tembus sampai ke atas. Kuningnya itu sampai ke ujung paruh gitu. Kalau dilihat dari sisi belakang, nah, birunya biru terang. Kalau dari belakang malah kayak teledekan laut. Kalau teledekan bakau, dia bodinya lebih kecil ramping. Terus birunya lebih gelap dia. Perutnya juga gelap, coklat bata semua. Sampai perut. Bodinya lebih kecil, lebih panjang. Terus udah sih, itu aja sih kalau jantannya. Bulu kuning yang di bawah paruh itu nggak tembus ke ujung paruh, nggak tembus ke paruh, jadi lebih banyak hitamnya gitu. Kita geser ke sebelah sini. Nah, kita perhatiin yang betina ya, warnanya lebih pudar, lebih abu-abu atau coklat agak pudar gitu. Nah, tapi tetap dada sama perutnya putih. Yang membedakan cuman warna kepalanya sama bulu-bulu badannya yang atas tuh. Ini karena masih agak giras, masih baru datang. Nah, ini ya kelihatan jelas ya. Kalau bakau ini buat teman-teman jangan tertipu, saya pernah ketipu soalnya. Kalau bakau betina itu kan hampir mirip kayak gini. Cuman dia bulunya memang biru kayak gini, cuman nggak setegas biru pada jantan. Biru pada jantan biru terang bagus. Kalau betina bakau itu lebih, ya lebih pudar juga sih, lebih kusam gitu. Tapi ada khasnya, ada di depan hidungnya sana, di moncongnya itu ada bulu putih seperti gambar di atas, ada bulu putih bentuk V-nya, itu khasnya. Tapi saya pernah ketipunya karena bulu
putihnya disemir, entah itu di spidol atau semir, nggak tahu. Jadi kelihatannya hitam semua kayak gitu. Nah, tapi yang saya pelajari adalah body jantan dan betina pasti beda, lebih besar jantan. Kalau betina biasanya lebih kecil ramping kayak gini. Tuh, cara berdirinya perhatikan juga ya. Kita lihat cara berdirinya. Betina lebih feminin, lebih ya namanya juga betina, gimana sih? Lebih nunduk, kurang tegap gitu. Coba perhatiin ke sini. Nah, kan? Enakan nih berdirinya. Tuh. Perbedaan untuk yang dewasa seperti ini. Nah, kalau yang trotolan, saya cari yang trotolan itu cenderung susah karena burung teledekan ini sudah mulai langka ya. Di alam liarnya udah mulai langka. Makanya ini saya beli untuk coba ditangkarkan, semoga berhasil. Kalau trotolan itu agak susah kayak membedakan murai. Tuh. Ya, secara fisik, secara visual hampir sama warna dada sama perutnya. Tapi yang membedakan adalah warna punggungnya. Kalau teledekan bakau hampir sama sama jantan malah. Cuman beda ada V-nya ya. Ini gunung nih. Cilongo lokal. Kalau teman-teman mau nanya harga di sini, teledekan jantan seperti ini untuk bahan hutan ini, karena saya lokasinya di Wonosobo, kalau bahan hutan jantan di sini berkisar 650 sampai 700 bahkan sampai 800. Bahan, bukan yang udah ternakan. Yang ternakan bisa nyampe 1,5 juta. Ya memang mahal karena langka ya, pecintanya juga nggak banyak. Kalau betina seperti ini, rata-rata harganya kalau hutan belum ngepur itu paling 450-an. Tapi kalau ini udah ngepur terus sudah jinak, bisa sampai 650, bahkan sampai 700. Mahal kan? Karena langka, karena susah. Ya ini teman-teman, untuk membedakan dewasanya ya cenderung gampang lah, hampir semua burung jantan pasti lebih menarik penampilannya. Ya, kita coba kasih jangkrik yang teledek, apa, cikunnya. Nih, ini udah mau dia, udah jinak. Nanti kalau udah ngebrand, udah mulai nembak lagi, saya upload lagi videonya. Sekarang lagi ngerecek, nembak-nembak tapi pelan, masih sambil riwikan gitu. Nah, kemarin kan saya sempat review sanger jantan betina. Kemarin udah saya tempel, sekarang kita intip di kandang ternaknya, mudah-mudahan berhasil. Untuk hari ini sih belum nelor, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa nelor. Ini suasananya ya, mendung gini kalau sore. Ini ada lovebird murah-murahan nih. Ini istri saya yang seneng nih, warnanya katanya cakep. Gak tahu nih warna apa, mangsi apa kobal, gak tahu. Buat bunyi-bunyian. Nah ini saya rencananya ledekannya saya ternak di sini. Ini garasi motor, masih kotor ya teman-teman. Nah ini untuk sengernya. Ini saya akalin sih kandangnya, kandang ternak kotak biasa, tapi saya tutup soalnya di sini dingin banget. Nah itu di dalam. Yang sebelah sana itu betina, yang ini jantannya. Mudah-mudahan sih jadi ya. Saya perhatiin, saya pantau sih nggak berantem dia. Setelah saya tempel sekitar 4 hari, kemudian saya taruh di kandang kotak, nggak berantem. Jadi biarin aja sampai sejodoh-jodohnya. Kalau nggak jodoh biasanya sih berantem. Berantem, kejar-kejaran atau malah patok-patokan. Tapi ini sementara sih oke sih, aman-aman aja. Tapi biarin aja, nanti kalau udah misalnya udah nata sarang atau nelor, nanti kita upload lagi videonya. Oke, untuk ternaknya sih seperti ini. Ini masuknya kan ke spesiesnya kan ke fins ya, ke kayak kenari. Ternaknya sama sih, sama kayak kenari, pakannya juga, extra foodnya sama.
Nah, itu dia videonya udah. Nah, oke teman-teman, seminggu ke depan mungkin saya akan fokus bikin kandang ternak untuk ini, teledekan. Mudah-mudahan berhasil, ini burung cukup langka. Kalau saya berhasil, mungkin suatu kebanggaan sendiri ya. Oke, minta doanya teman-teman ya. Cukup dulu videonya. Kali ini saya ucapkan terima kasih telah mensupport selalu channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.